Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan berbagi bagaimana caranya mengetahui lokasi pasien positif corona di seluruh Jawa Timur pemirsa secara real time, langsung dari handphone Anda semuanya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan ada koneksi internet. Kemudian yang kedua, kunjungi https radarcovid19.jatimprov.go.id. Dan link telah kami sediakan pada kolom deskripsi pemirsa. Di dalam aplikasi ini kita bisa mengetahui titik lokasi pasien positif COVID-19 dan letak rumah sakit rujukan secara real time dengan keterangan sebagai berikut. Titik merah bukan titik persis lokasi pasien positif COVID-19, namun diacak by system dalam radius 1 km dari alamat domisili pasien di area kecamatan tersebut. Update kapasitas rumah sakit dapat dilakukan secara real time oleh rumah sakit. Untuk konfirmasi, langsung dapat menghubungi nomor terlampir di setiap rumah sakit. Titik bersifat di mana domisili kasus positif COVID-19, sehingga baik kasus sembuh maupun meninggal, tetap ditampilkan, agar masyarakat tetap waspada dan tentu saja yang utama adalah jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa sedikit informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat di dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan pemirsa semuanya. Serta jangan lupa untuk men-share video ini untuk keluarga, teman, atau kolega kita yang lain sehingga bisa saling menjaga kewaspadaan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasitam. Jangan sampai hidup tanpa manfaat. Terima kasih.